Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau unboxing beberapa barang yang aku beli di Shopee, dan ada juga yang udah aku unboxing. So, kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Untuk barang yang pertama, aku beli alas piknik. Aku belinya di toko Chocolava Clothing dengan harga Rp39.000. Dan untuk ukuran kain ini 100 x 150 cm. Bahannya itu kain ya, jadi bukan waterproof atau anti air. So, bisa dicuci seperti kain biasa. Nah, kainnya ini dari bahan kain katun, halus dan tebal, jadi nggak tipis gitu. Tersedia berbagai varian warna dan ukuran, cocok banget buat piknik. Dan contoh pemakaiannya seperti ini ya, jadi terlihat estetik gitu nggak sih? Barang yang kedua, aku beli keranjang rotan. Aku belinya di toko Syair Mutiara. Nah, yang ini keranjang bulat dengan pegangan yang dilapisi kain pita. Nah, untuk samping kanan kirinya juga terdapat pita, serta pinggiran rotannya dihiasi dengan kain renda. Jadi lucu banget sih ini menurut aku, tapi ukurannya kecil gitu. Nah, untuk harganya cuma Rp27.000 aja. Nah, yang ini bentuknya segi empat, namanya keranjang rotan tempat bumbu. Jadi ini bisa untuk tempat empat toples bumbu, tapi bisa juga untuk tempat yang lain ya. Nah, ini juga ukurannya mungil banget. Tapi di sini tersedia juga berbagai varian warna. Harganya mulai Rp26.000 aja. Next, aku beli gelas Mary. Aku belinya di toko gelas official dengan harga Rp7.500. Nah, ini packagingnya aman banget, dilapisi dengan bubble wrap tebal dan kardus. Padahal aku cuma beli satu. Nah, untuk bahannya ini dari kaca ya, dan diameternya itu 9,5 cm. Jadi cukup gede sih menurut aku. Barang selanjutnya, aku beli tripod mini. Aku belinya di toko Inback Official dengan harga murah banget, yaitu Rp13.500. Nah, aku dapat harga saat promo. Dan untuk bahannya sendiri dari plastik, tapi lumayan bisa untuk selfie gitu ya. Dan kita juga udah dapat holder phone-nya. Nah, untuk mengatur ketinggiannya ini, tinggal kakinya itu dilebarkan atau didekatkan gitu ya. Selanjutnya, aku beli tripod kamera dengan remote Bluetooth. Nah, aku belinya di toko Brika Official Shop. Dan aku beli holder phone juga. Ini aku beli yang ketiga kalinya karena emang benar-benar enak dipakai buat HP. Dan harganya pun murah banget, yaitu cuma Rp9.900 aja. Dan ini dia tripod kamera remote Bluetooth-nya. Sudah dapat juga tripod bag. Nah, aku belinya dengan harga Rp120.000 aja. Nah, ini kalau kita beli tripod ini, kita juga dapat remote Bluetooth, kabel USB, dan juga holder phone. Nah, bahannya ini dari aluminium dengan kombinasi plastik ya. Dan lumayan berat juga tripodnya dan kokoh sih menurut aku. Nah, untuk remote Bluetooth-nya kita bisa gunakan untuk take video dan foto. Nah, bisa kita konekkan melalui Bluetooth handphone. Jadi, kita kalau mau take foto dari jarak jauh bisa banget nih. Remote-nya pun dilengkapi dengan kabel USB. Jadi, tinggal kita charger aja, nggak perlu ganti baterai. Untuk review tripod Costa ini selengkapnya ada di link video yang aku tulis di description box ya. Kalian bisa tonton reviewnya dulu sebelum membeli.